The single-victim bomb has now been defused. What's your name, sir? I'm Major Samaranand. Indian Hammond. Among this person's squad. Di sebuah pasar di India terlihat beberapa tentara sedang bertugas untuk menjinakkan sebuah bom yang terpasang di pasar tersebut. Meski telah berusaha beberapa lama untuk menjinakkan bom tersebut, tentara yang bertugas masih tampak kesulitan sampai salah satu tentara berpangkat mayor yang bernama Samar Anand tiba di lokasi tersebut untuk membantunya. Tanpa menggunakan pelindung apapun, Mayor Samar langsung berjalan mendekati bom tersebut untuk menjinakkannya. Di saat Mayor Samar berusaha menjinakkan bom, salah satu tentara memberitahu bawahannya yang baru saja bergabung di tim mereka bahwa Mayor Samar adalah tentara penjinak bom terbanyak dan tidak pernah menggunakan pengaman jenis apapun saat menjinakkan bom yang dia hadapi. Karena aksinya itu, Mayor Samar Anand diberi julukan manusia yang tidak pernah bisa mati oleh rekan-rekan tentara lainnya. Setelah berjuang beberapa lama, Mayor Samar akhirnya berhasil menjinakkan bom tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk membuka pasar itu kembali, dan langsung pergi dari sana menuju suatu tempat. Seorang diri, Mayor Samar memiliki kebiasaan pergi ke suatu tempat seorang diri dan menginap untuk menjernihkan pikiran sambil menulis buku hariannya. Setelah berhasil menjinakkan bom, di pagi harinya, di pantai yang sama, seorang gadis membuka semua pakaiannya, bersiap untuk mandi di pantai tersebut. Gadis itu bernama Akira, yang berprofesi sebagai sutradara. Karena menerima tantangan dari rekan-rekan sutradara, Akira berada di pantai tersebut untuk melakukan tantangan yang dia terima. Namun, setelah melompat ke laut, Akira tidak bisa berenang karena tangan dan kakinya mulai keram akibat dari air laut yang sangat dingin. Tak ingin mati di sana, Akira berusaha meminta pertolongan samar, yang pada saat itu tengah menikmati kopi di pinggir pantai. Akan tetapi meski Akira telah berusaha memanggil beberapa kali untuk meminta pertolongan Samar malah cuek dan terus menikmati kopinya. Setelah Akira mulai tenggelam tidak sadarkan diri Samar langsung menyelamatkan Akira dan memberikan pertolongan pertama. Setelah Akira sadar Samar memberikan segelas kopi dan langsung pergi meninggalkan Akira tanpa berkata apapun kepadanya. Melihat sikap Samar yang begitu dingin dan cuek tentu saja Akira menjadi kesal kepadanya. Setelah kondisinya membaik, Akira mengambil kamera yang dia gunakan merekam dirinya saat melompat ke laut, dan langsung pergi memperlihatkan rekaman itu kepada sutradara yang memberikan tantangan itu kepadanya. Melihat rekaman itu, para sutradara kagum. Akira berhasil menyelesaikan tantangan yang mereka berikan, dan tentu langsung memberikan uang yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Setelah dari sana, saat membuka jaket yang dipakaikan samar, Akira melihat buku harian samar yang telah dia tulis selama ini. Saat Akira membaca buku harian itu, kita diperlihatkan ke masa lalu saat Mayor samar berusia 25 tahun, sebelum dia menjadi tentara, saat masih berada di Inggris untuk bekerja. Di hari itu, saat berada di depan gereja, untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, samar melihat salju secara langsung, dan pertama kalinya juga dia melihat seorang gadis yang sangat cantik berlari menuju gereja. Gadis itu bernama Mira. Dia merupakan putri tunggal dari pebisnis sukses berasal dari India, yang saat ini menjalankan bisnisnya di sana. Mira memiliki kebiasaan, yaitu jika dia mendoakan sesuatu, dia akan mengorbankan salah satu hal yang sangat dia sukai karena dia menganggap doa dengan pertukaran akan dikabulkan oleh Tuhan. Di hari itu, Mira berdoa agar perjodohan yang akan dilakukan ayahnya dengan salah satu pria asal India tidak terjadi. Seperti kebiasaannya, Mira berjanji jika doanya terkabul, dia tidak akan pernah memakai mantel berbulu lagi yang menjadi pakaian favoritnya. Keesokan harinya, Samar membangunkan teman sekamarnya bernama Zain untuk memberikan sarapan yang sudah dia buat. Saat bangun dari tidurnya, Zain menyampaikan keluh kesahnya, meski sudah lama tinggal di Inggris, dia belum bisa mendapatkan pekerjaan sama sekali. Setelah Samar pergi dari sana sambil membawa gitar, Zain sangat bersyukur karena tidak hanya menyiapkan sarapan, Samar juga meninggalkan sejumlah uang untuk dia gunakan. Samar merupakan sosok pria pekerja keras, ramah, dan baik hati kepada semua orang. Di sela-sela banyaknya pekerjaan paruh waktu yang dia kerjakan, Samar juga mengamen untuk mendapatkan uang tambahan. Saat Samar mengamen di beberapa tempat yang dia lewati, Mira terus memperhatikan Samar dari kejauhan yang tampak asik, menyanyikan lagu Punjabi. Di suatu malam, saat bekerja di salah satu restoran samar, tidak menyangka melihat Mira sedang melangsungkan acara pertunangan dengan pria yang sudah dipilihkan oleh ayahnya. Setelah acara pertunangannya selesai, Mira bersembunyi di belakang restoran sendirian untuk menikmati nikmatnya asap rokok yang dia hisap. Saat samar berada di sana, untuk membuang sampah, Mira yang sudah sering melihat samar mengamen mempertanyakan jumlah pekerjaan yang samar kerjakan di sana. Mendengar pertanyaan itu, Samar hanya tersenyum dan berkata, "Apa doa yang Mira doakan beberapa saat lalu di gereja tidak dikabulkan?" Ternyata di hari itu, Samar mendengar semua doa Mira di gereja tanpa sepengetahuannya. Mendengar hal itu, Mira memperingati Samar agar tidak mendengar doa orang lain lagi karena hal itu mengganggu privasi orang lain. Setelah mengatakan semua itu, Mira menjelaskan bahwa doanya di hari itu terkabul dan pria yang bertunangan dengannya sekarang merupakan teman baiknya yang sudah dia kenal sejak kecil dan Mira sangat senang atas pertunangan mereka Namun Samar yang sudah memperhatikan raut wajah Mira dari awal sampai akhir acara tampak murung menyangkal perkataan Mira dengan berkata Mira tidak bahagia dengan pertunangan tersebut karena dia terlihat jelas tidak mencintai pria tersebut Mendengar hal itu, Mira terdiam, dan di saat bersamaan, salah satu temannya datang memanggil Mira untuk kembali ke dalam menemui para tamu undangan. Selang beberapa lama setelah malam itu, saat samar sedang mengamen di suatu tempat, Mira datang sambil memberikan sejumlah uang kepada samar. Mira memberikan uang kepada Samar sebagai upah agar Samar mau mengajarinya menyanyikan sebuah lagu Punjabi, seperti yang sering dinyanyikan oleh Samar untuk dia persembahkan di hari ulang tahun ayahnya. Namun, bukannya menerima uang itu sebagai bayarannya, Samar malah meminta Mira mengajarinya bahasa Inggris sebagai imbalannya agar bahasa Inggrisnya semakin baik. Sejak kesepakatan itu, Mira dan Samar bergantian saling mengajari setiap harinya, sehingga tanpa sadar hubungan mereka berdua mulai jadi sangat dekat. <San> Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, saling mengajari satu sama lain, Mira menjadi sedikit kesal karena, menurut samar, kemampuan menyanyinya masih sangat jauh dari kata bagus. Mira merasa semua ini sangat tidak adil karena berkat ajarannya, bahasa Inggris samar semakin membaik. Namun, kemampuan menyanyinya malah masih belum bagus sampai saat ini. Samar berkata, "Sebenarnya Mira sudah menyanyi dengan sangat baik, namun dia masih terlihat kaku, belum bisa menikmati dan menjiwai lagu yang dia bawakan." Karena hal itu, Samar menelpon salah satu temannya bernama Maria untuk memberitahu kalau dia akan membawa Mira ke tempat tongkrongan yang biasa mereka kunjungi. Samar juga meminta Maria agar membantu Mira memilih pakaian yang akan dia gunakan untuk mengunjungi tempat tersebut. Samar melakukan semua ini agar Mira bisa menikmati hidupnya satu malam saja, agar dia tahu bagaimana rasanya menikmati hidup dan menikmati sebuah lagu yang dia nyanyikan. Di malam harinya, Mira mendatangi tempat itu sendirian dengan gaya pakaian yang belum pernah dia pakai sebelumnya. Saat sedang melihat orang tengah menari samar, menyuruh Mira ikut bergabung bersama mereka. Tanpa pikir panjang, Mira langsung membuka jaketnya dan memulai tariannya. Meski baru pertama kali datang ke tempat seperti itu, Mira terlihat sangat menikmati tariannya, seperti dia sudah lama melakukan hal tersebut. Setelah selesai dari sana, saat berada di stasiun kereta, Mira berterima kasih kepada Samar karena berkat dirinya, Mira bisa merasakan bagaimana bahagianya menikmati hidup sesuka hatinya. Samar yang sudah tertarik kepada Mira dari awal mengungkapkan perasaannya kepada Mira saat itu. Juga mendengar hal itu, tentu Mira sangat terkejut, sehingga dia hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Meski begitu, Samar tidak memaksakan rasa cintanya kepada Mira karena dia tahu Mira akan segera menikah, dan setelah kesepakatan mereka berakhir, mereka berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Karena hal itu, mereka berdua merasa sangat canggung satu sama lain untuk berbicara. Saat Mira akan menaiki kereta, Samar memanggil Mira sambil berjalan ke arahnya untuk menciumnya. Sejak hari itu, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi, ataupun saling menghubungi satu sama lain. Saat membawakan lagu yang diajarkan samar di acara pesta ulang tahun, ayahnya Mira terus memikirkan samar. Sang ayah yang sangat senang mendengar suara putrinya menyanyikan lagu Punjabi, tempat kelahirannya menjadi terharu penuh bahagia. Selang beberapa lama di malam harinya, saat berjalan bersama Zain, Mira yang sudah lama tidak menemuinya tiba-tiba berada di sana untuk menemuinya. Mira memberitahu Samar kalau dia akan tetap menikahi pria yang sudah dijodohkan oleh ayahnya karena dia harus memenuhi keinginan ayahnya yang sangat menyayanginya. Mira juga memberitahu Samar kalau ibunya pergi meninggalkan ayahnya dengan pria lain di masa lalu saat Mira masih berusia 12 tahun. Sejak saat itu, Ayah Mira mengasuhnya sendirian dengan penuh kasih sayang dan selalu mewujudkan apapun keinginan Mira selama ini. Karena hal itulah, Mira tidak mau menolak perjodohan yang sudah diatur oleh ayahnya karena dia tidak mau melihat ayahnya kecewa terhadapnya. Setelah menceritakan semua itu, Mira mengajak samar ke salah satu gereja untuk membuat janji agar hubungan mereka berdua tidak pernah melewati batas. Awalnya samar-menolak hal itu, namun karena Mira tetap memohon kepadanya samar, akhirnya setuju untuk melakukan janji itu bersamanya. Setelah hari itu, beberapa bulan telah berlalu, saat datang ke kantor Mira, mendapat sebuah hadiah berisi surat yang dikirim oleh ibunya. Dalam surat itu, ibunya mengucapkan selamat kepada Mira, yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Mira kalau sebenarnya selama ini dia tetap mengirimkan surat dan hadiah untuk Mira, namun ayahnya tidak pernah memberikan surat itu kepadanya. Setelah membaca surat itu, Mira menemui samar yang pada saat itu sedang bekerja di salah satu restoran. Mira memberitahu semua perkataan ibunya di dalam surat itu. Mendengar semua cerita dari Mira, Samar mengajak Mira pergi untuk menemui ibunya agar Mira bisa menanyakan alasan ibunya pergi meninggalkan mereka. Setuju dengan ide tersebut, mereka berdua langsung pergi untuk menemui ibunya. Mira, yang saat ini tinggal di suatu tempat, setibanya di sana, sang ibu menangis bahagia, bisa bertemu dengan putri kandungnya yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun. Ibu Mira menjelaskan alasannya meninggalkan ayahnya bukan karena ayahnya tidak bersikap baik terhadapnya, namun karena dia tidak pernah bisa mencintai ayahnya. Karena pernikahan mereka merupakan perjodohan dari orang tua, daripada dia harus hidup bersama pria yang tidak pernah dia cintai seumur hidupnya, dia lebih memilih pergi meninggalkannya untuk mengejar pria yang benar-benar dia cintai. Mendengar semua penjelasan, sang ibu Mira yang tadinya membenci ibunya berubah luluh dan berjanji mulai sekarang akan tetap mengunjunginya paling tidak sekali dalam setahun. Dalam perjalanan kembali, saat istirahat di salah satu tempat untuk meminum segelas kopi, tiba-tiba saja Mira mengungkapkan perasaannya kepada Samar tanpa memperdulikan janji yang sudah dia buat di gereja beberapa saat lalu. Setelah hari itu, Mira dan Samar menjalani hubungan percintaan mereka dengan sangat bahagia setiap harinya. Suatu hari, saat pulang dari suatu tempat, setelah mengantar Mira pulang ke rumahnya, saat akan pergi samar tertabrak oleh sebuah mobil sampai terluka parah, tidak sadarkan diri. Setelah samar, dibawa pergi ke rumah sakit menggunakan ambulans. Mira mengingat janjinya dulu bersama samar di gereja, dia berpikir bahwa karena melanggar janji itu, samar menjadi dalam bahaya. Karena hal itu, Mira tidak pernah mengunjungi samar ataupun menemuinya sampai samar pulang ke rumah. Samar yang tidak pernah bisa bertemu ataupun menghubungi Mira menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi, sehingga Mira tidak pernah menemui ataupun menghubunginya. Tidak lama dari itu, Mira datang menemui Samar untuk pertama kalinya. Melihat Mira, tentu Samar sangat senang karena sudah sangat merindukannya. Namun, setelah mendengar perkataan Mira yang memberitahunya, kalau selama ini Mira selalu mendoakan keselamatan Samar. Sebagai gantinya, jika samar selamat dari masa kritisnya, Mira berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan samar dan tidak akan menemuinya lagi. Mendengar hal itu, tentu samar sangat marah kepada Mira. Meski Mira berusaha meminta maaf telah melakukan janji itu tanpa sepengetahuannya, samar tetap tidak mau mendengar penjelasannya. Di siang harinya, saat kembali ke rumah dari suatu tempat, Zain melihat sebuah surat berisi uang dari samar yang berkata, "Samar akan kembali ke India." Samar memberikan semua uang yang dia simpan sebagai modal. Zain membuka usaha dan dia akan mengambil bagiannya suatu hari nanti. Sebelum kembali ke India, Samar mengunjungi gereja terlebih dahulu untuk mengatakan sesuai kepercayaan Mira. Kalau dia tidak bersama Mira, maka dirinya akan tetap hidup selamanya. Namun, samar yang tidak percaya hal itu berjanji akan terus menghadapi kematian setiap hari untuk melihat apakah benar jika tidak bersama Mira, dia akan tetap hidup meski berhadapan dengan kematian setiap harinya. Sejak saat itulah, samar kembali ke India dan bergabung di tentara sebagai pasukan penjinak bom sampai sekarang ini. Setelah membaca semua cerita hidup samar yang dia tulis di buku hariannya, begitu menyentuh hati, membuat Akira sampai meneteskan air matanya. Keesokan harinya Akira kembali menemui Samar untuk mengembalikan jaket dan buku harian yang Samar miliki. Saat Akira menanyakan apa Samar yang dimaksud dalam buku harian itu adalah dirinya Samar malah tetap terdiam tidak berbicara sedikit pun dan bersikap dingin seperti biasanya. Meski Akira terus bertanya berulang kali Samar malah menyuruhnya memikirkan cerita yang dia tulis di buku harian itu lalu melupakannya. Di hari berikutnya Akira menemui atasannya untuk meminta izin membuat sebuah film dokumentar dengan cerita yang dia baca di buku harian yang ditulis oleh samar beberapa hari lalu. Awalnya, atasannya itu menolak, namun karena Akira terus memohon kepadanya, akhirnya dia menyetujui hal tersebut dengan syarat Akira akan melakukan semua proses rekaman seorang diri selama dua minggu, dan setelah itu, atasannya akan menilai apakah film yang Akira buat layak atau tidak untuk dilanjutkan dan disiarkan. Tanpa pikir panjang, Akira tanpa ragu menerima hal tersebut, dan tentu saja, dia menjadi sangat senang. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu saat Samar berada di barak militer. Dia diberitahu oleh atasannya kalau Samar akan melakukan syuting untuk film dokumenter selama dua minggu, karena diperintah langsung oleh atasan Samar tidak punya pilihan lain selain menyetujui hal tersebut. Selang beberapa lama saat produser yang akan merekam aktivitasnya selama menjinakkan bom tiba samar kaget ternyata produser yang akan merekam dirinya selama dua minggu adalah wanita yang dia temui di pantai beberapa hari lalu. Seperti biasa dengan sikap dinginnya Samar menjawab beberapa pertanyaan dari Akira dan langsung pergi dari sana. Di hari berikutnya saat akan menjinakkan bom di salah satu tempat samar mendekati Akira terlebih dahulu untuk memberitahu agar dia merekam dari jarak aman agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi dalam proses penjinakan bom. Setelah memberitahu Akira samar langsung memulai tugasnya untuk menjinakkan bom yang terpasang tanpa menggunakan pelindung apapun seperti biasanya. Perlahan tapi pasti Samar memotong kabel bom tersebut dan terus menelusuri kemana arah kabel itu terhubung dengan hati-hati. Setelah beberapa lama menelusuri arah kabel tersebut ternyata kabel itu mengarah ke dekat Akira yang pada saat itu sedang asik merekam sambil mendengar musik menggunakan headset. Melihat tepat selangkah di belakang Akira ada sebuah ranjau yang terpasang Samar langsung berteriak memanggil Akira untuk memberitahunya, namun karena memakai handset Akira tidak bisa mendengar suara teriakan samar sehingga Akira terus merekam sambil berjalan mundur. Tak ingin hal buruk terjadi kepada Akira Samar langsung berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan Akira. Beruntung sebelum hal buruk terjadi Samar berhasil menyelamatkan Akira dan karena kejadian itu Samar memarahi Akira karena kelalaiannya hampir saja dirinya dan setap tentara lainnya terluka. Tidak hanya memarahi Akira, Samar juga menyuruhnya berhenti ikut dan juga merekam aktivitasnya saat menjinakkan bom. Saat itu juga, namun Akira yang memiliki sifat keras kepala terus mengatakan akan ikut bersama Samar untuk merekam semua aktivitasnya selama dua minggu. Meski begitu, Samar tetap menolak dengan berkata, "Akira harus melupakan ceritanya." Namun saat Akira menyuruh Samar melupakan Mira terlebih dahulu maka dia akan melupakan cerita yang dia baca di buku hariannya membuat Samar terdiam tidak bisa berkata apapun lagi. Setelah dari sana saat berada di suatu tempat untuk berkemah, Akira merekam Samar secara diam-diam yang pada saat itu sedang menyanyikan lagu romantis yang biasa dia nyanyikan di masa lalu sambil memegang buku harian yang dia tulis. Mendengar suara merdu samar saat menyanyikan sebuah lagu dan melihat ketampanannya, membuat Akira mulai menyukai samar sehingga sampai larut malam, dia terus melihat rekaman tersebut sambil tersenyum. Di pagi harinya, saat samar, membahas sesuatu bersama salah satu tentara Akira bersama para tentara lainnya, terlihat tengah asik bermain bola sambil direkam oleh salah satu tentara menggunakan kamera yang dia miliki. Sialnya, dalam proses rekaman bola mengenai kamera sehingga kamera terjatuh dan tentu saja menjadi rusak. Meski telah berusaha diperbaiki oleh salah satu tentara, hingga larut malam kamera itu tetap tidak bisa diperbaiki. Mendengar hal itu, tentu Akira sangat kecewa, namun dia tetap berusaha bersikap tegar di depan para tentara. Sebelum kembali ke tenda, Akira menyapa Samar terlebih dahulu untuk yang terakhir kalinya karena dia akan kembali besok pagi ke Delhi karena satu-satunya kamera yang dia bawa untuk merekam aktivitas Samar telah rusak, tidak bisa berfungsi lagi. Meski begitu, Samar tetap tidak peduli sama sekali dan terus melakukan kesibukannya. Di pagi harinya, saat akan pergi dari sana, Akira dikejutkan oleh para tentara dengan membawa kamera yang tadinya rusak, kini telah berfungsi kembali. Melihat hal itu, tentu Akira menjadi sangat senang, dan ternyata orang yang memperbaiki kamera tersebut adalah samar yang selalu bersikap dingin dan tidak pernah peduli kepadanya. Karena hal itu, Akira menemui samar yang pada saat itu sedang berada di pinggir sungai untuk menanyakan alasan samar mau memperbaiki kameranya hingga larut malam. Samar memberitahu Akira alasannya membantu Akira adalah karena Akira memiliki hasrat untuk membuat film dokumenter dengan cerita yang ditulis olehnya. Karena tahu betul bagaimana rasanya jika hasrat tidak bisa terpenuhi, Samar memutuskan untuk membantu Akira agar dia bisa mewujudkan hasratnya tersebut. Di hari berikutnya, saat mendapatkan tugas menjinakkan bom yang terpasang di bawah jembatan samar, memanggil Akira yang pada saat itu sedang merekam dari jarak aman yang sudah diperingatkan untuk mengajaknya ikut bersamanya menjinakkan bom tersebut agar Akira bisa mewujudkan hasratnya. Mendengar ajakan samar, tentu saja Akira menjadi sangat senang dan langsung berlari menghampiri samar untuk ikut bersamanya. Dengan keadaan bergelantungan, Akira terus merekam samar yang terlihat sangat fokus dan teliti mencari kabel yang bisa menonaktifkan bom tersebut. Di sana, Akira menanyakan apakah samar akan terus mencintai Mira seumur hidupnya, atau dia akan melupakan Mira jika ada wanita lain yang terus mengejarnya. Dengan pede, Akira menyuruh samar berpacaran dengannya karena dia sangat cantik. Seksi dan tidak pernah melakukan janji dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Mira, dan tentu saja tidak akan pernah meninggalkannya. Sejak hari itu, Samar tidak lagi bersikap dingin kepada Akira; mereka berdua menjadi semakin dekat setiap harinya. Singkat cerita, setelah dua minggu lamanya, Akira terus mengikuti samar untuk merekam aktivitasnya di malam terakhir itu. Akira menyampaikan perasaannya kepada samar, mendengar ungkapan cinta dari Akira membuat samar tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Akira yang sudah menyadari pengakuannya tidak akan pernah mendapat jawaban dari samar, menyuruh samar untuk tidak memikirkan ungkapan perasaannya tersebut. Perlahan, Samar mendekati Akira dan berkata, "Jangan pernah berakhir jatuh cinta sama seperti yang dia alami, dan langsung pergi dari sana." Di pagi harinya, sebelum pergi dari barak, Akira berpamitan kepada para tentara dan Samar untuk yang terakhir kalinya. Para tentara yang sudah mulai menyukai Akira tampak sedih, harus berpisah dengan Akira. Sejak hari itu, kini beberapa hari telah berlalu. Akira sudah berada di London untuk memberikan hasil kerjanya kepada atasannya. Melihat video samar, atasannya menangis karena begitu dalam dan sedihnya cerita yang dialami oleh samar di masa lalu. Dia sangat menyukai cerita film itu dan akan memastikan film tersebut diterima oleh pihak produksi. Dia meminta Akira segera menyuruh Samar datang ke London secepatnya karena para petinggi kantor ingin memastikan cerita itu terlebih dahulu dari orang yang mengalaminya agar bisa mengetahui benar atau tidaknya cerita itu di kehidupannya. Jika Samar tidak datang ke London maka hasil kerja keras Akira akan terus berada di ruang edit dan tidak akan pernah ditayangkan. Karena hal itu Akira langsung menghubungi Samar untuk meminta agar dia datang ke London selama satu hari. Meski berat bagi Samar datang ke London karena masa lalunya Akira tetap memohon agar Samar mau datang ke sana untuk membantunya. Dengan berat hati Samar terpaksa menolak permintaan Akira. Keesokan harinya saat makan bersama teman-temannya Akira mendapat telepon dari Samar yang berkata bahwa dia sudah berada di London namun tidak tahu alamat kantor tempat Akira bekerja. Mendengar hal itu Akira menjadi sangat senang dan tanpa berlama-lama langsung berlari keluar untuk menghampirinya. Setelah bertemu Akira langsung memeluk Samar dengan penuh bahagia dan menyampaikan rasa terima kasihnya Samar mau datang ke London meski berat baginya. Karena sakin bahagianya Akira terus menari ke arah jalan sehingga dia hampir tertabrak oleh mobil. Karena berusaha menyelamatkan Akira Samar tertabrak oleh mobil, sehingga dia terluka tidak sadarkan diri dan harus melakukan operasi. Saat masuk ke ruangan Samar untuk melihat keadaannya, Samar malah tidak mengenali Akira. Dia meminta Akira untuk memanggil Mira, padahal mereka sudah lama tidak bertemu. Ternyata akibat kecelakaan tersebut membuat Samar mengalami amnesia yang dimana ingatan Samar mengalami kemunduran 10 tahun saat dia mengalami kecelakaan di masa lalu saat masih berada di London. Dokter menyuruh Akira mencari orang-orang yang Samar kenal di masa lalu agar ingatannya bisa pulih kembali dengan cepat. Karena hal itu, Akira langsung mengunjungi rumah Mira untuk memberitahunya keadaan samar. Namun, Akira mengurungkan niatnya setelah melihat Mira merayakan ulang tahun seorang anak perempuan yang dia kira merupakan putri dari Mira. Karena tidak ingin mengganggu Mira di hari bahagia itu, Akira menemui Mira di hari berikutnya saat dia berada di kantornya. Awalnya, Mira menyuruh Akira berbicara dengannya lain kali karena dia harus menghadiri rapat perusahaan. Namun, setelah Akira menyebut nama samar, Mira langsung terdiam. Akira menjelaskan semua yang dialami oleh samar dan meminta agar Mira mau menemui samar untuk membantu pengobatannya, karena semua ini tentang samar. Mira menyetujui hal tersebut, dan di malam harinya, Mira pergi ke rumah sakit untuk menemui samar. Setelah 10 tahun lamanya tidak bertemu Mira hanya bisa terdiam sambil terus memandangi Samar yang juga tampak sangat bahagia bisa bertemu lagi dengannya. Keesokan harinya dokter dan Mira perlahan memberitahu Samar kalau dia mengalami amnesia setelah mengalami kecelakaan. Awalnya Samar tidak percaya namun setelah diberitahu secara perlahan Samar mulai menerima hal tersebut dan secara tiba-tiba Samar menanyakan berapa lama mereka sudah menikah. Tak ingin kondisi samar memburuk, jika memberitahu kenyataannya, Mira terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau mereka sudah menikah selama lima tahun. Tak ingin mengambil tindakan ini tanpa memberitahu Akira, Mira menemui Akira untuk meminta izin apakah Akira mengizinkan Mira melakukan seperti yang sudah dia rencanakan, karena mengira Mira sudah memiliki suami dan putri, tentu saja Akira menolak rencana tersebut. Namun setelah Mira memberitahu Akira kalau semenjak berpisah dengan Samar Mira tidak pernah berpacaran ataupun menikah dengan pria manapun. Di hari pesta ulang tahun saat Akira melihatnya itu Mira hanya membantu teman pria masa kecilnya untuk merayakan pesta ulang tahun putrinya karena temannya sudah bercerai dengan istrinya. Mira juga memberitahu Akira bahwa rasa cintanya kepada Samar tidak pernah berubah meski mereka sudah berpisah selama 10 tahun. Meski begitu, Mira sekarang sudah tidak punya hak bersama samar, karena hal itulah semua rencana itu tergantung keputusan dari Akira. Mau melanjutkan atau menghentikannya, Akira yang sudah tahu bahwa dirinya tidak memiliki tempat di hati samar menyetujui rencana tersebut. Setelah itu, untuk membuat rencana mereka semakin nyata, Mira dan Akira pergi menemui Zain, teman samar dulu, untuk membantu mereka. Mendengar hal itu Zain langsung menyetujui hal tersebut karena semua yang dia capai sekarang tidak akan pernah bisa dia raih tanpa uang yang diberikan oleh Samar di masa lalu. Semua kekayaan yang Zain miliki semuanya merupakan milik Samar. Namun yang membuat Zain sedih adalah Samar datang mengambil bagiannya dengan kondisi seperti ini. Keesokan harinya setelah menyetujui semua itu Samar dan Mira tinggal bersama layaknya seperti pasangan suami istri. Setiap hari mereka berdua selalu melakukan aktivitas bersama-sama sehingga pada suatu hari hampir saja Mira kembali melewati batas dan melanggar janjinya seperti di masa lalu. Karena merasa sudah tidak bisa menahan rasa cintanya terhadap Samar Mira menemui dokter dan Akira untuk meminta agar secepatnya dia berhenti berperan sebagai istrinya. Karena hal itu dokter meminta Akira muncul sebagai rekan kerja Samar untuk mempercepat proses ingatan Samar. Setelah membahas semua itu, keesokan harinya Akira menemui Samar menggunakan motor yang biasa Samar gunakan di masa lalu. Melihat Akira ada di depannya, membuat Samar mengingat sedikit kenangan saat dia menyelamatkan Akira saat menginjak ranjau. Ingatan itu membuat Samar sedikit bingung dan bertanya, "Apa mereka pernah bertemu sebelumnya?" Samar mengajak Akira mengunjungi tempat di mana dia bertemu dengan Mira pertama kali, dan menceritakan semua yang terjadi di hari itu. Tidak hanya itu, Samar juga mengajak Akira pergi ke tempat-tempat dia bekerja paruh waktu di masa lalu. Setelah beberapa lama mengikuti Samar, Akira menemui Mira dan memberitahu sosok seperti apa Samar yang dia temui tadi sangat berbeda dengan Mayor Samar yang dia kenal. Akira juga memberitahu Mira kalau dia dan Samar tidak pernah memiliki hubungan apapun karena Samar tetap mencintainya seumur hidupnya. Meski telah mendengar semua itu Mira tetap tidak bisa bersama Samar karena janji yang sudah dia buat dengan Tuhannya agar Samar bisa selamat dari masa kritisnya di masa lalu. Sebelum pergi Akira mengatakan Mira meninggalkan Samar berharap agar dia tetap hidup. Namun, saat Mira tidak bersamanya, samar menjalani hidupnya seperti mayat hidup setiap harinya. Tidak hanya itu, Akira juga memberitahu Mira kalau mungkin tuhannya sekarang menyuruh Mira melupakan janji yang dia buat dengannya dan mulai menikmati hidup sesuai keinginannya. Mendengar perkataan Akira, Mira terdiam sambil terus menatap Akira yang berjalan pergi dari sana. Samar yang berada di salah satu stasiun kereta mengingat kenangannya saat menjadi tentara India karena mendengar pengumuman ada bom yang terpasang di stasiun kereta. Setelah sedikit mengingat semua kenangan itu, Samar berjalan kembali untuk membantu para polisi menjinakkan bom tersebut. Sambil berusaha menjinakkan bom tersebut, Samar terus mengingat masa lalunya saat dia bertugas di India. Setelah berhasil menjinakkan bom itu, Samar mengenalkan nama lengkapnya sebagai Tentara Penjinak Bom dari India. Ternyata, semua ingatan Samar telah kembali. Dia berjalan perlahan di bawah derasnya hujan sambil mengingat semua kenangan masa lalu. Setelah itu, Samar sengaja mengajak Mira ke gereja tempat di mana Mira membuat janji di masa lalu untuk mengajak Mira menikah ulang untuk kedua kalinya. Mira yang sampai sekarang berpegang teguh pada janjinya menolak pernikahan itu dan pergi dari sana. Saat Mira berjalan pergi dari sana, Samar memberitahu Mira kalau ingatannya sudah kembali dan berkata bahwa jika Mira meninggalkannya dengan pria lain, dia akan mengikhlaskan Mira. Namun, karena Mira berjanji untuk meninggalkannya dan tidak akan menikah dengan pria manapun, itulah yang membuat Samar sangat kecewa kepada Mira, yang masih berpegang teguh kepada janji yang menurut Samar sangat tidak masuk akal. Samar berkata, "Dia akan kembali ke India menjalani hidupnya seperti yang sudah dia lakukan selama ini. Entah Tuhan akan membunuhnya atau mengirim Mira untuk kembali kepadanya." Mendengar semua perkataan samar, Mira hanya bisa menangis dan terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, melihat samar pergi dari sana. Saat berada di bandara, untuk kembali ke India, samar berpamitan dengan Akira. Untuk yang terakhir kalinya, singkat cerita, setelah beberapa hari tiba di India, samar mendapat tugas untuk menjinakkan bom di salah satu jembatan, seperti biasa, tanpa memakai pelindung perlahan, samar mencari celah untuk menonaktifkan bom tersebut. Setelah berhasil menjinakkan bom tersebut saat mencuci mukanya, Samar melihat Mira sudah berada di sana untuk menemuinya. Mira menjelaskan bahwa 10 tahun ini juga sangat berat untuknya karena tidak bersama dengan orang yang dia cintai. Ternyata berkat perkataan Akira beberapa hari lalu membuat Mira tersadar bahwa dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk hidup bersama Samar. Tak lama dari itu para tentara kembali memanggil Samar karena mereka menemukan bom lain yang masih berstatus aktif. Samar meminta Mira menunggunya sampai dia menyelesaikan pekerjaannya yang terakhir dan setelah itu mereka berdua akan terus hidup bersama. Setelah berhasil menjinakkan bom yang kedua Samar kembali mendekati Mira dan memberikan sebuah cincin yang dia buat menggunakan kabel bom terakhir yang dia jinakkan. Film berakhir ketika Samar dan Mira memutuskan untuk menikah secepatnya.